Sadarlah Bapak Ibu, kalau Korea merupakan salah satu senjata mereka untuk memerangi kita umat Islam. Dan ternyata yang banyak menjadi korban adalah para pemuda dan pemudi. Bapak sekalian, kita yang melahirkan, ternyata mereka yang mendidik jiwanya. Mereka yang membedili pola pikirnya. Tidak sadar kalau kita sedang dihancurkan oleh mereka, sehingga kita kehilangan aset terbesar di dunia ini. Anak-anak kita, generasi muda kita, yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem dajjal melalui agen-agennya. Salah satu agennya adalah Korea. Seks dan tantra adalah cara para pengikut dajjal mengagungkan iblis dan dajjal. Tantra, sair-sair yang berbau pemujaan kepada mereka. Lihat sair-sair K-pop, sair-sair Korea. Jiwaku untukmu, aku menghambakan diri padamu, aku tunduk pada matamu. Karena matamu memberikan cahaya kepadaku dalam segala hidupku. Begitu kan? Dalam konser-konser mereka, mereka membawa sosok seekor ular. Apa hubungannya ular dengan musik? Loh, lupakah kalau kaum Kabalah zaman dulu, ketika mereka menyembah Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, bahkan melakukan pengorbanan kepada Tuhan mereka selalu menghadirkan ular bersama.